aktivitas saya setelah selesai bekerja, saya menanam cili. Ini adalah tanaman saya, cili. Baru nanam ini guys, baru tumbuh. Masih segini, berapa senti nih ya? Berapa senti guys? Saya pakai polybag, pakai sepatu boot yang nggak pernah nggak dipakai. Ini adalah ini bedengan nih guys. Aku bedengan di tempat ini nih. Tuh kulit sih udah sempat nandur. Nandur di tempat-tempat ini, bekas-bekas plastik sing nggak digawe kita ambil guys. Ini nandur cili. Nongki sepatu boot. Sepatu boot ini nggak digawe, bocor. Akhirnya tak gawe. Nandur Lombok. Tah nanti sih, ono telung dinoan, masih 3 harian ya guys, belum normal tumbuhnya, sudah panjang-panjang. Nah di sini saya juga belajar bonsai guys. Kesibukan saya selesai bekerja, saya belajar buat bonsai kelapa. Ini baru saya buat guys, baru tanam, belum tumbuh akarnya, sudah tumbuh sih. Cuman belum panjang, cuman saya mau panjangin dulu. Nanti saya pindah ke tempat yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nanti saya olah. Ya begini-ginilah, ada kerjaan. Kalau udah sore ini, saya mencari kesibukan lain lah, buat tanam-tanam cili macam ini. Aku senang nandur-nandur nong ini guys, mau cukup bayam barang nong. Ini cukup tanah ini, nandur lagi tunggalin ada menong ini lagi, ya cukup ya, horeb. Iki bonsai ku ya. Iki aku setas nandur, setas bonsai gitu. Nanti kita belajar buat bonsai ya guys. Oke, terima kasih sampai segitu saja ya guys. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti saya tunggu karena subscribe-nya gratis guys. Oke, terima kasih.